pertama diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat ini kondisinya memprihatinkan. Pantauan di lokasi, terlihat rumput di sekitar gedung tersebut mulai tinggi dan tembok gedungnya mulai retak. Bukan hanya itu, kondisi toilet pun terlihat kumuh dan air keran tidak mengalir. Salah satu petugas di lokasi tersebut mengatakan keran memang banyak yang mampet dan ada juga yang memang tidak berfungsi dengan baik. Bisa mungkin dari salurannya, mungkin ada yang tersumbat sebenarnya. Dari salurannya mungkin kan nanti kita bongkar atau gimana, kali rencana sih gitu. Dari mungkin entah di colok lagi atau di gimana, dibongkar-bongkar, emang agak apa mampet. Iya, keren-keren, mungkin keren-keren nanti diganti. Itu sejak berapa lama, Kak? Sejak saya baru sini sih 2 minggu, baru 2 minggu di sini baru tahu juga keran yang ini airnya nggak keluar. Baru beberapa bulan saya nanya juga ke temen partnernya, beberapa bulan mungkin ada yang tersumbat katanya, terus emang ininya gagang ininya rusak. Iya, katanya sih dari pas puasa itu udah kayak berfungsi, nggak berfungsi pas bulan puasa. Saya tahu dari teman. Nah, untuk jalan ke atas sendiri itu lantai 2 sama lantai 3 kondisinya kalau lebih sama kita lihatnya ya. Oh iya. Cuma di lantai 3 yang lebih lama. Kita menghasilkan yang lebih berkata lagi. Iya, di seluruhnya dan saya di bagian ini lantai 1 bawah. Saya sebagai OB. Jadi ya lantai itu satu ya. Iya, satu orang. Di lantai 2, lantai 3 itu ada pengurusnya. Tapi yang tadi ya, diurusnya belum sempat naik ke lantai atas, baru seminggu ini. Belum sempat ke atas, yang cowok juga pada ngurus taman dulu. Soalnya OB-nya di sini cuma 3 orang. Ini ke lantai atas belum, baru kemarin sempat ke atas ngecek. Saya ngecek ke atas, oh iya pada kotor. Ya, nanti rencana mungkin dicat lagi. Dina sempat bilang mungkin ada, cuma kurang tahunya kapan, bulan apa saya kurang tahu. Nah itu kurang tahu juga, mereka nggak bilang. Tapi nanti ada penambahan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dedet, membenarkan soal banyak kerusakan saluran air di Gedung Kreatif Center Kota Bekasi. Dirinya menyebut pembangunan gedung tersebut didanai oleh Pemprov Jawa Barat dan dikerjakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertamanan Kota Bekasi. Kita terima kondisi bangunan yang apa adanya. Artinya kita sebagai user ya, pengguna yang membangun itu adalah dari perkimpunan. Dananya dari dana provinsi. Nah, ketika ada kekurangan atau ada tadi yang disampaikan yang pertama tentang saluran air dan lain-lain, ada di kita dana untuk pemeliharaan. Nah, itu akan dilaksanakan tahun ini. Yang jelas, gedung itu belum lama dipakai, kondisinya memang begitu, itu yang harus kita perbaiki ke depan. Nah, pengelola gedung, sesuai dengan arahan Pak Wali, nanti kan akan kita sayembarakan untuk membentuk tim ekonomi kreatif. Itu akan disayembarakan, sehingga nanti keinginan Pak Wali itu, gedung itu adalah mandiri. Artinya gedung yang sudah bagus, yang sudah mega, dipergunakan untuk ekonomi kreatif, dibiayai untuk ekonomi kreatif itu. Sedangkan untuk pengelolaan gedung tersebut, Dedet menyebut kemungkinan dikelola oleh pihak swasta. Nah, dari kita mungkin ada listrik, pemeliharaan dari kita, dari pemerintah kota. Sementara untuk
apa ya, keamanan, kebersihan. Diharapkan oleh Pak Wali itu dari penyelenggaraan siapa yang akan mengelola gedung. Ada di kita itu ada 5, 2 petugas keamanan, 3 OB. Saya mengusulkan untuk penambahan di ABT, karena kan tahun sudah berjalan ya, tahun anggaran sudah berjalan. Yang paling mungkin itu penambahan di ABT. Sedang kita usulkan penambahan lagi. Security di situ paling tidak harus tambah 5 lagi. Kemudian untuk petugas OB kebersihan taman paling tidak 10 lagi. Karena kita lihat luasannya. Nah, ini berkenaan dengan ada juga beberapa yang mempertanyakan ke saya tentang adanya vandalisme. Kita barusan sudah memikirkan untuk dibuat mural. Vandalisme yang ada kita cat ulang, kita buat mural aja. Kita banyak komunitas-komunitas mural, kita undang tadi dari RSB Rumah Seni Bekasi untuk mengadakan apa ya, kalau bukan perbaikan barangkali ya, untuk ini aja, membuat mural saja di tempat-tempat yang strategis di situ, khususnya di lokasi skateboard dan BMX. Tidak swasta, berarti nanti itu adalah tim ekonomi kreatif yang akan kita bentuk. Tim ekonomi kreatif, karena kan turunan dari Jawa Baratnya memang dikelola oleh tim ekonomi kreatif. Seperti itu. Dedet berharap kepada semua elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan gedung Kreatif Center. Karena hal tersebut tidak hanya menjadi beban pemerintahan saja, namun semua pihak harus semua terlibat. Harapan ke depan ini gedung mewah, gedung mega untuk para pemuda, para pelaku seni, ekrap di Kota Bekasi berkreasi. Mari kita sama-sama rawat, mari kita sama-sama jaga, karena keberlangsungan kondisi gedung yang ada itu tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Berarti menjadi tanggung jawab bersama. Mari sama-sama kita jaga, biar rada awet, biar bisa dipergunakan lebih lama lagi.